Harapan saya supaya apa kerjaan kita lah, terutamanya pemerintah Datuk Najib dapatlah memberi perseimbangan kepada semua lapisan masyarakat lah yang bekerja lah. Sebab kalau kita tumpukan perhatian pada orang-orang yang berkemampuan, saya rasa kita ketinggalan lah. Jadi saya ingat rasa nak memberi keseimbangan lah untuk rakyat semualah. Wajarlah setiap kerjaan, apa yang kerjaan buat tu, saya rasa mesti ada sebab. Semuanya saya rasa untuk rakyat. Untuk rakyat supaya tak susah kan. Dia mesti beri kemudahan. Sebab GST ni dia satu percukaian saja, satu saja. Maksudnya kita beli ada cukai, dah tak ada lagi macam itu. Semalam kenaikan minyak dah naik tau. Oh, itu bukan kenaikan. Itu sebenarnya dia apa, subsidi tu dia ambil balik lah, bukan kenaikan lah. Tapi kalau orang yang tidak faham tentang ini, nanti dia cakap ada kenaikan. Sebenarnya tak ada. Dia apa ni, ambil subsidi itu supaya kerajaan dapat gunakan untuk yang lain. Untuk apa, kegunaan untuk rakyat yang lain-lain lah. Macam itulah.